Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di e, kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dengan saya dan juga dengan Ibu Prima Rohmadeni. E, beliau adalah dosen di Universitas Ahmad Dahlan ya di Yogyakarta dan kali ini kita berkolaborasi saya dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai kemudian berkolaborasi untuk membahas sebuah mata kuliah namanya penelitian tindakan kelas khusus untuk pendidikan anak usia dini. Dan ini merupakan salah satu wujud apa namanya, kampus merdeka. gitu ya. Sehingga diupayakan dengan konten ini diharapkan mahasiswa-mahasiswa PAUD utamanya yang belajar tentang penelitian, penelitian tindakan kelas akan bisa memanfaatkan konten ini untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian tindakan kelas yang ada di pendidikan anak usia dini. Apa sih bedanya PTK PAUD dengan PTK yang lain? Mungkin nanti akan dibahas tuntas oleh uh, pemateri kita hari ini yakni Ibu Prima Suci Rahmadeni. Beliau adalah juga uh, salah satu penulis buku uh, PTK untuk pendidikan anak usia dini yang ter diterbitkan oleh PT Remaja Karya. Baik, untuk berikutnya, uh, apa kabar Bu Prima? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Fosidin, Alhamdulillah. Ya, uh, semoga kabar? kita tetap dalam keadaan sehat ya, semuanya sekeluarga. Ya, amin, ya Rabbul Alamin. Baik, uh, senang sekali bisa bersama di uh, video ini dan... Ada beberapa hal yang akan kita bahas di uh, konten video ini. Yang pertama adalah, sebenarnya, apa sih PTK itu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu Prima, PTK itu apa sih? Ya, um... PTK itu sebetulnya kan sebuah salah satu jenis penelitian ya, penelitian eh, awalnya dari penelitian tindakan. Jadi pada eh, saat itu eh, penelitian yang eh, ini kan mirip-mirip dengan eksperimen sebetulnya, tapi tetap berbeda ya, tetap berbeda. Kalau penelitian tindakan itu memang eh, jelas upayanya untuk tujuannya untuk memperbaiki, itu meningkatkan sesuatu, memperbaiki sesuatu begitu yang bisa dilakukan di uh, sosial masyarakat di masyarakat, tapi khususnya PTK dalam hal ini ya kan uh, dengan kata lain penelitian tindakan itu kan action research ya action research atau PTK, uh, penelitian tindakan macamnya banyak sekali Pak Presiden tapi kalau di PTK sendiri, kan, uh, uh, Classroom Action Research itu khusus untuk di pendidikan. Biasanya di pendidikan itu bukan hanya PTK saja, tapi ada PTS juga, penelitian tindakan sekolah. Ya, yes, yeah, yeah. yeah, penelitian tindakan sekolah itu biasanya kepala sekolah yang melakukan pimpinan lembaga. gitu mm. Nah, kalau PTK yang sering dilakukan dan digunakan oleh guru untuk memperbaiki. Proses pembelajarannya jadi, sebetulnya PTK itu tujuan utamanya yang pertama adalah memperbaiki proses pembelajarannya. Adapun kemudian hasil dari belajar yang ditunjukkan dengan peningkatan eh, kemampuan anak, kemudian peningkatan pengetahuan, pengeta peningkatan keterampilan anak itu adalah eh, efek. Oh, bukan efek, tapi ada ya, dampak juga, jadi bagian dari eh, eh, apa. Proses pembelajaran yang sudah diperbaiki, hmm. gitu kan? otomatis ya, Pak. Harapannya kan, dengan kita memperbaiki proses pembelajaran, uh, maka hasil belajar uh, peserta didik kita juga meningkat. Jadi, singkat kata, PTK adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru, baik itu secara mandiri maupun berkolaborasi. Hmm. Uh, Peneliti berkolaborasi dengan guru atau guru berkolaborasi dengan teman guru yang lain untuk memperbaiki proses pembelajaran sehingga hasil belajar pun juga bisa meningkat. Begitu Pak ya. Fauzidin. Oke, okay. uh, ada pertanyaan juga nih dari uh, mahasiswa dan juga peneliti yang lain. Apakah benar kalau PTK itu hanya bisa dilakukan oleh guru saja? Mahasiswa hmm. nggak boleh gitu katanya. Jadi gimana? Uh, ya. Sedangkan di, di perguruan tinggi biasanya dia membolehkan mahasiswa untuk melakukan PTK. Ya, betul sekali. Ini memang banyak terjadi perguruan tinggi perguruan tinggi juga eh, perguruan tinggi keguruan itu terutama ada juga yang eh, paradigmanya atau persepsinya eh, kan bukan sebagai guru belum jadi guru jadi sebaiknya penelitiannya bukan PTK diarahkan ke penelitian yang lain jadi sebetulnya PTK ini tidak tidak harus menurut saya ya tidak harus guru yang melakukan tapi peneliti bisa berkolaborasi dengan guru. Jadi yang paling penting adalah bagaimana pelibatan guru memang di dalam di dalam penelitian PTK ini karena yang betul-betul memahami kondisi kelas adalah guru yang bersangkutan seperti itu. Ya eh, seperti itu. Jadi Ketika pun PTK dilakukan bukan oleh seorang guru, maka seorang peneliti harus berkolaborasi dengan guru kelas yang bersangkutan. Sehingga masalah yang akan diangkat, yang akan diselesaikan di dalam PTK tersebut melalui suatu tindakan tertentu, begitu, itu memang permasalahan-permasalahan yang memang betul-betul ada dan butuh urgent untuk diselesaikan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh guru eh uh, mm -hmm. di dalam beberapa kurun waktu terakhir yang mungkin guru saat itu kok belum bisa menyelesaikan ya seperti itu sehingga Bu Uh, coba diselesaikan dengan langkah uh, penelitian dengan langkah ilmiah, dengan langkah jadi kolaborasi bisa pak Fauzi memang ya. uh, yeah. jadi tetap uh, guru tetap memang harus berperan di dalam penelitian tindakan tersebut meskipun bukan guru sendiri sebagai peneliti, tapi uh, pokok penelitinya adalah uh, orang lain tapi harus hmm. kolaborasi dengan guru gitu pak hmm, gitu. bahkan ada asumsi dari beberapa dosen yang Ah, mungkin dikatakan anti PTK gitu ya <laughs> anti PTK bahwa e, emangnya kamu mau lebih kamu lebih hebat dari guru yang sudah bekerja mungkin puluhan tahun terus tiba-tiba kamu datang perbaiki pembelajaran itu hmm. emang kamu sehebat itu atau gimana jadi kadang ada asumsi semacam itu sehingga hmm. ada beberapa kampus ada beberapa dosen yang tidak mau dia menggunakan PTK. Dia maunya eksperimen, maunya metode-metode hmm. uh, yang lain gitu. Gimana tanggapan hmm. Bu Prima tentang yang seperti itu, Bu? Ya, tentu saya uh, bisa memahami ya dan menghargai perbedaan pendapat ini. Hmm. Jadi uh, saya kira uh, setiap setiap ahli setiap orang setiap dosen mungkin memiliki pertimbangan masing-masing di dalam hal ini. Namun yang perlu memang kita pahami bahwa uh, di dalam kita apalagi LPTK ya, uh, kita lembaga pendidikan lembaga pendidikan yang mencetak calon guru. Saya kira kalau untuk belajar uh, mahasiswa memang tetap perlu untuk belajar bagaimana melakukan penelitian tindakan kelas karena pada akhirnya ketika mereka kemudian terjun di lapangan sebagai seorang guru mereka juga punya tanggung jawab untuk bisa memperbaiki pembelajarannya dengan cara-cara ilmiah tentunya salah satunya dengan PTK ketika belum belum pernah mengenal saya kira juga akan sulit uh, satu contoh ini banyak terjadi ya ini teman-teman uh, uh, PPG ya uh, Pak Fauzidin mungkin tahu ya PPG itu tentu beliau-beliau sudah menjadi guru yang tidak Waktunya tidak singkat begitu, tapi pada kenyataannya ketika ada uh, apa, tugas workshopnya untuk membuat PTK, ternyata uh, bentuk apa uh, banyak yang masih mengalami kesulitan dalam membuat uh, PTK begitu, dan uh, belum belum banyak yang betul-betul bisa memahami, mengerti bagaimana alur uh, dalam melaksanakan uh, pro, alur prosedur dalam melaksanakan PTK yang baik dan benar. Padahal uh, sebagai seorang guru juga kita perlu ber uh, punya tanggung jawab moral juga untuk memperbaiki proses pembelajaran kita dan salah satu cara ilmiahnya ya dengan PTK itu PTK gitu. Oke. Okay. Okay. Terima kasih. Terus ini ya apa namanya? Sebenarnya uh, apa sih kelebihan-kelebihan PTK itu, Bu? Mungkin uh, dari segi dari segi mana bisa dilihat kelebihan-kelebihan dari PTK? Eh uh, setiap pendekatan setiap jenis penelitian tentu ada kelebihan dan kekurangan. Mm. Kalau kelebihan dari PTK memang kelebihannya kar bersiklus ya Pak. Bersiklus sehingga hasilnya memang sampai berhasil gitu. Tujuannya sampai betul-betul berhasil memperbaiki pembelajaran sampai berhasil meningkatkan pembelajaran. Berbeda dengan eksperimen. Eksperimen tidak ada tuntutan untuk hasilnya berhasil. Tapi kan itu menguji teori. Yeah. Menguji teori apakah teori itu betul bisa berjalan dengan konteks atau karakteristik Subjek penelitian yang akan hmm. diteliti apakah bisa sesuai begitu. Jadi masih ada kemungkinan hipotesisnya bisa diterima bisa ditolak. Tapi kalau PTK uniknya adalah karena bersiklus dan setiap siklus dilakukan refleksi. Kata kuncinya PTK ada di refleksi. refleksi ya. Refleksinya. Refleksinya, gitu. hmm. Kadang-kadang yang sering terjadi ya dan tidak mudah memang. Tidak mudah butuh latihan. Jadi apalagi kalau kalau mengenal saja belum bagaimana mau berlatih kan gitu ya yeah, Pak ya. Betal, betal. Jadi uh, uh, perlu mengenal latihan bagaimana membuat merefleksi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dan itu setiap siklus uh, ter terus diperbaiki terus diperbaiki sampai dengan berlatih. kelebihannya salah satu kelebihan yang paling menonjol adalah saya kira itu Pak. Jadi uh, sampai berhasil memang penelitian Sampai berhasil ini. ya. Sampai berhasil. Berarti berhasil. Uh, kalau misalnya siklus 1, siklus 2 belum berhasil, lanjut siklus 3, hmm. belum berhasil, siklus 4 gitu. Ada nggak batasan siklus berapa gitu? Uh, <laughs> jadi uh, memang uh, di di PTK ini kan kita tidak hanya mengobservasi uh, apa namanya uh, perubahan perubahan apa kepengetahuan atau keterampilan atau peningkatan mm. itu saja tapi juga e, mengamati bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sehingga bisa jadi dasar untuk refleksi ketika mm. ketika sampai sudah bersiklus-siklus kok kok apa namanya tidak berhasil juga tidak mencapai indikator keberhasilan yang di, ditetapkan di awal e, mungkin kiranya patut curiga ya <laughs> patut curiga juga kita kembali lagi ke Uh, apa namanya uh, dasar kita memutuskan tindakan? Jadi, itu tindakan yang di, dipilih. Itu memang betul-betul uh, sesuai atau tidak untuk menyelesaikan permasalahan yang memang akan diselesaikan di situ. Seringkali yang terjadi itu. Uh, Kan, idealnya adalah ketika kita mau memilih tindakan apa yang sesuai untuk mengatasi permasalahan di kelas kita, itu kan harus hasil penelitian juga, Pak, yang sudah terbukti. Soalnya. Berhasil hmm. itu yang paling penting, kuncinya. Kalau ternyata uh, asal ngambil atau beda halnya dengan uh, punya inovasi, gitu inovasi sesuatu apa media atau inovasi apa itu belum tepat untuk digunakan PTK penelitiannya itu eksperimen dulu jadi hmm. jadi kalau uh, menurut pemahaman saya jadi uh, sebaiknya memang tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah pernah diuji cobakan oleh penelitian yang lain dan terbukti berhasil tentu dengan karakteristik serta didik yang serupa permasalahan yang seperti apa namanya uh, menghindari malpraktek ya kalau misalnya Uh, obat sakit kepala harus pakai, eh sakit kepala harus minum obat sakit kepala. Ya betul. Bisa, minum nah, obat, kan, itu. iya, iya. Bisa, gitu, ya. betul sekali, hmm. betul sekali Pak Fauzidin, Jadi saya jadi ingat nih pada saat saya kuliah uh, di UNJ dulu. Jadi hmm. salah satu dosen yang uh, itu ada Prof. Mirna. Hmm. Itu Prof. Mirna itu sangat uh, melekat kuat dalam ingatan saya kalau kuliah dengan beliau. Hmm. Eh uh, beliau menyatakan PTK itu ibaratnya uh, kita itu mencari. Jadi kalau dokter tuh nyari anu ya, nyari uh, mendiagnosis. Nah, diagnosis dulu ya diagnosis dulu kan gitu kan itu asesmennya diagnosis itu kita cari penyakitnya apa sih nah tindakan yang kita berikan itu ya sama dengan dokter memberikan obat gitu obatnya apa nah obatnya kan nggak mungkin kalau obat kalau memang untuk mengatasi pasien yang reguler itu obat yang belum pernah diuji coba kan? kan pasti obat oh, iya. yang udah dipatenkan udah ini gitu ya pak ya jadi jadi ya kurang lebih analoginya seperti itu. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya kita mau meneliti menggunakan PTK berarti harus sudah ada penelitian yang sudah berhasil dulu ya. Ya. Jadi kalau misalnya meningkatkan motorik halus anak usia dini, cari yang sudah berhasil apa baru diterapkan. Betul, betul. Itu yang lebih pas. Jadi dengan seperti itu Uh, insya Allah, uh, hmm. akan terminimalisasi uh, siklus yang terlalu panjang, atau sampai wis, siklus lima tidak berhasil. <laughs> begitu, Tidak jenuh gitu ya? Iya, yeah, sampai <laughs> seperti itu. Karena kalau siklus satu, siklus dua belum berhasil, oke okay lah. Siklus tiga, siklus tiga, mungkin kalau siklus empat mungkin, mungkin kekurangannya ada di bagian pada saat melaksanakan prosedur atau tahap-tahap hmm. tindakan. Itu ada yang miss, atau ada yang kurang maksimal, sehingga mempengaruhi. Apa keberhasilan tindakan juga, barangkali, nah, seperti itu sangat dimungkinkan. Tapi, kalau sampai memang sama, berhasil jangan-jangan tindakan yang dipilih dari awal itu belum, belum teruji gitu. Belum teruji, belum teruji. Kalau kelemahannya apa, Bu? Kelemahan PTX, kelemahannya jadi itu tadi, ya, sekaligus jadi kelemahan juga, artinya kelemahannya. PTK memang harus mengandalkan dari penelitian sebelumnya yang sudah terbukti berhasil. Ketika tidak, maka uh, harus dilakukan eksperimen dulu, pengembangan dulu. Jadi eksperimen yeah. pun kan, uh, penelitian pengembangan pun di dalam bagian stepnya kan ada eksperimen juga ya pak, yeah, uji efektivitas dan seterusnya yeah. itu uh, ya memang harus ada yang melakukan itu dulu begitu. Kalau ingin, kalau sama sekali belum ada nih kasus baru berarti. Ya, penelitiannya bukan PTK berarti pengembangan. Pengembangan kalau mau mengembangkan suatu apa hal-hal yang baru atau modifikasi begitu, penelitiannya lebih cocok pengembangan gitu. Di dalamnya nanti kan ada tahapan eksperimennya untuk menguji gitunya. Kalau sudah terbukti berhasil masalahnya sudah banyak terjadi di tempat-tempat lain dan itu terjadi di tempat kita di kelas kita baru bisa menggunakan PTK. Berarti ada, kalau ada pertanyaan dari penguji, misalnya, hmm. penelitian ini kan sudah pernah dilakukan, ngapain hmm. kamu teliti lagi, misalnya sudah dilakukan di Jogja, ngapain hmm. kamu teliti lagi di Kampar?" Hmm. Karena persoalannya memang ditemukan di kelas tersebut, hmm. gitu kan? Berarti subyeknya kan berbeda, boleh deh. ya? Boleh, boleh saja, kan. ya. karena subyeknya berbeda, hmm. uh, bisa kemungkinan juga... Berbeda juga, iya, karakter siswanya mungkin berbeda. Iya latar belakang siswanya berbeda, gitu. Ya. Mungkin juga nanti akhirnya siklus pelaksanaan siklusnya juga berbeda. Gurunya juga berbeda dalam menerapkannya. Ya, ya. Keterampilan guru dalam menerapkan tindakan itu juga berbeda. bisa mempengaruhi nanti di refleksi siklus persiklus gitu. Nah, gitu. Oke, nah, ya. nah ini sekarang eh, secara prinsip bedanya PTK dengan penelitian lain itu, apakah tadi yang disebutkan siklus-siklus atau ada yang lain, Bu Prima. ini dengan apa dulu nih Pak pembedanya? Dengan penelitian lain, misalnya eksperimen. Eksperimen apa? Eksperimen deskriptif apa gitu? Ya, kalau dengan deskriptif itu uh, deskriptif ya kalau di kalau di PTK itu hampir seperti uh, gabungan ya kualitatifnya ada, kuantitatifnya ada kan ya Pak ya? Gitu ya. Iya, uh. tapi lebih cenderung ke kualitatif sebetulnya kalau PTK itu karena uh, uh, yang ditonjolkan adalah uh, perbaikan prosesnya, hmm. begitu. Tapi pun juga kita tidak bisa mengabaikan adanya mungkin angka-angka. Uh, Tapi kalau kan penilaiannya tidak di angka-angka itu mungkin hanya untuk mengkonversikan saja. Tapi uh, pada prinsipnya kan perkembangan ya, anak kan ya. tidak bisa diangkakan ya pak ya, ya. ya. perkembangan oh, anak ya. tidak bisa diangkakan itu yang menyebabkan ya cocok aja sih sebelumnya PTK di PAUD kalau bedanya dengan eksperimen tadi ya pak ya pertanyaannya bedanya dengan eksperimen sebenarnya tadi udah terjawab sih uh, beda uh, serupa tapi tak sama gitu ya Gila. kalau eksperimen itu menguji teori kemudian ada kemungkinan gagal atau tidak berhasil hipotesisnya ditolak kalau dengan catatan uh, semua udah sudah alurnya sudah benar ya pak ya instrumennya ya, ya. udah Valid semuanya udah oke okay, ternyata nah, ada masih ada kemungkinan uh, hipotesis diterima atau ditolak nah kalau PTK itu itu tadi uh, sampai berhasil mm -hmm. dengan melalui berbagai siklus-siklus dan akan dimungkinkan adanya perbaikan dalam dalam proses penelitian berlangsung seperti berarti itu. kan kalau misalnya PTK di situ tidak berhasil meningkatkan mm -hmm. apakah berarti penelitiannya gagal? atau tindakannya yang gagal misalnya ini mahasiswa nih hmm. PTK dia udah siklus satu dua tiga ternyata nggak meningkat sama sekali bahkan turun hmm. kemudian dia menyelesaikan skripsinya maksudnya udah udahlah nggak nggak usah dilanjutkan lagi dan hmm. di dalam deskripsi dikatakan bahwa penelitian ini tidak berhasil meningkatkan karena ini 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 kita apakah boleh seperti itu atau harus mengulang dari awal dengan menggunakan tindakan yang berbeda Ya. Kalau ini konteksnya mahasiswa yang sedang belajar untuk mengerjakan skripsi dengan PTK, saya kira kok terlalu ekstrim untuk Uh, mengulang Uang. dari awal gitu ya Pak ya <tuk> yeah. uh, belajar dari kegagalan itu juga tidak masalah kan sebenarnya mm -hmm. tapi ya perlu digali dulu jadi tidak bisa artinya tidak bisa dijawab untuk sama rata dalam semua kasus mm -hmm. begitu jadi perlu digali dulu ya kita perlu lihat refleksinya itu ya kuncinya kan direfleksi Pak mm -hmm. apakah dari refleksi siklus per siklus itu betul betul sudah benar benar Uh, refleksnya sudah tepat, sudah benar, sudah me, sudah menggali. Ini kalau tidak berhasil, ini kurangnya di mana ya? Salahnya di mana ya? Tentu itu akan menentukan uh, perbaikan uh, proses tindakan di berikutnya. Apakah apa, apakah apakah apa namanya? Uh, misalnya penerapan metode apa gitu? Medianya kan bisa beragam mm -hmm. ya, untuk membantu. Awalnya mungkin medianya medianya uh, pakai uh, alat bahannya pakai kardus bekas begitu terus cuman polos warnanya oh ternyata uh, kurang kemudian itu menjadi bagian dari refleksi gurunya juga masih belum belum apa belum melaksanakan step-step step-step ya, eh, hmm. uh, dalam menerapkan apa tindakan tersebut nah itu jadi refleksi kemudian diperbaiki di berikutnya oh ber coba kalau kardusnya ditambah dengan hiasan-hiasan ditambah aksesoris begitu kemudian Uh, gurunya diberikan masukan, kemarin kurangnya ini loh didiskusikan, peneliti sama guru, atau kalau guru itu sendiri berarti refleksi diri sendiri. Oh, kemarin aku gini nih, berarti kurangnya ini. Oh, ini loh yang belum maksimal, saya melakukannya. Oke, okay, berlatih dulu, baru diterapkan ke anak-anak, diperbaiki. situs berikutnya, hmm. nah uh, harus apa? Ada tampak gitu perbedaan perbaikan, proses pembelajarannya, barangkali juga medianya itu itu ten, tentu akan uh, mempengaruhi respon anak juga kan respon anak juga kita kita amati ya Pak di di yeah. di, di PTK itu sehingga uh, nanti di penilaian di, di di penilaiannya kita akan lihat apakah dengan dengan perubahan perubahan apa dengan perbaikan tindakan itu tadi Tindakannya sebenarnya sama, metodenya sama, tapi cara, proses dan uh, melaksanakannya itu yang diperbaiki gitu, terus disempurnakan. Responnya ternyata berbeda, oh, lebih antusias, uh, otomatis uh, akan mempengaruhi um, hasil penilaian juga. Oh ternyata ada peningkatan belum signifikan. Oh kira-kira apa ya yang menyebabkan gitu? Uh, pernah mengalami kasus? kasus belum sama sekali tidak berhasil ya pak ya ada yang terjadi siapin? tidak pernah tidak pernah tapi uh, saya curiga kenapa tidak pernah dari sekian tahun misalnya ada ada PTK tapi belum pernah ada satu pun yang tidak berhasil hmm. tidak berhasil saya curiga curiganya angka-angkanya di difabrikasi hmm. dibuat-buat hmm. gitu hmm. pokoknya selalu meningkat dari ya, siklus dua oh, siklus selalu hmm. kenapa sih kok selalu masa belum pernah dari 100 kas 100 PTK itu satu aja yang tidak meningkat tidak gitu berhasil. selalu dikatakan berhasil saya curiga jangan-jangan itu fabrikasi apa e, dibuat-buat ya yeah. <laughs> mungkin, yeah. mungkin perlu penjelasan kepada mahasiswa barangkali kalau dia PTK ya data itu apa adanya kalau misalnya nggak meningkat oh. ya bilang nggak meningkat yeah, iya gitu. betul dan Terus mungkin kalau sebabnya. ya dari apa yang sampaikan Bu Prima tadi tentang uh, refleksi berarti disitulah peran guru-guru-guru yang di situ ya untuk memberikan masukan-masukan yeah. kepada uh, mahasiswa yang melakukan PTK gitu ya? Iya yeah, bisa. Jadi uh, mendiskusikan bersama gitu, hmm. memecahkan bersama. Kiranya oh berarti kurangnya di sini Bu. Oh berarti kita harus seperti ini Bu, seperti itu. Hmm. Jadi pentingnya kolaborasi. Oke, okay. nah sekarang gini apa namanya uh, PTK ini kan mungkin asalnya bukan bukan untuk untuk PAUD ya mungkin ya. Iya. Hmm, sejarahnya laki, ya pak ya. Iya sejarahnya gitu. Nah sekarang hmm. kan di buku Ibu itu ada penelitian tindakan kelas untuk PAUD. Nah ini hmm. uh, gimana sih? Uh, apakah hmm. bisa? Terus kalau bisa seperti apa di PTK di PAUD itu? Iya, hmm. uh, memang selama ini PTK-PTK jarang ya yang uh, belum ada mungkin yang dibahas untuk dipaut sehingga yeah. mahasiswa kita sendiri ketika mau melakukan uh, penelitian uh, tindakan kelas itu contoh yang uh, di, dilihat itu mungkin uh, bukan dipaut sehingga yeah, instrumen yeah, yeah. ya instrumen akan mempengaruhi instrumen yang digunakan dalam melakukan pemantauan tindakan instrumen dalam melakukan penilaian anak itu akan mempengaruhi uh, instrumen untuk menilai menilai perkembangan anak di PAU tentu akan berbeda dan punya anak SD betul gitu ya pak ya SD beda uh, mungkin yang SD bisa dengan nilai-nilai angka-angka skor yang ini ya 1 sampai 100 misalnya kalau mm. di PAU kan tidak bisa seperti itu juga harus ada penjelasan belum berkembang pun belum berkembang yang seperti apa itu juga harus uh, apa namanya ada penjelasannya seperti apa kondisinya itu di masing-masing uh, apa indikator itu kan bisa uh, bermacam-macam. Nah, boleh nggak peneliti itu membuat sendiri indikatornya? Dia a kalau begini, b kalau begini, c kalau begini. Kriterianya ada, maksudnya? Ya ada standar. Kriterianya uh, hmm. boleh saja sebetulnya, hmm. tapi yang perlu menjadi catatan, PTK ini karena kondisinya di kelas dan uh, harus tidak lepas, tidak boleh terlepas dari kurikulum yang sudah dikembangkan di sekolah, Pak. Hmm. Jadi kurikulumnya uh, seperti apa yang di Uh, yang digunakan, yang diterapkan gitu kan. Keberhasilannya pun juga mengacu pada kurikulum yang sudah dirancang oleh sekolah. Maka ketika pun mahasiswa yang mau melakukan penelitian misalnya masa melakukan penelitian di sekolah, mahasiswa harus banyak berkoordinasi dengan guru-guru uh, di sana uh, untuk bisa menggali kurikulumnya yang digunakan apa, jenis penilaian bentuk penilaiannya yang digunakan apa, kriterianya apa. Uh, tidak tidak boleh ini terlepas dari itu pak. Jadi di situ yang kemudian akan membedakan uh, PTK itu ya dengan yang hmm. lainnya. Berarti di buku yang ibu itu udah ada ya. Misalnya contoh-contoh untuk indikator hmm. baik itu seperti apa? Cukup iya. seperti apa? Eh, BB, MB apa tuh? MB, BSB, bsh <laughs> ya. BSH. BSH, BSB. embek, ya. embek, belum berkembang, ya. embek, berkembang. embek, BSB, BSB? berkembang embek, berkembang embek, sangat baik ya biasa berkembang sesuai harapan kadang saya menjebak anak-anak BSB apa berkembang sesuai baik katanya terjebak akhirnya ya terjebak BSB apa sesuai harapan BSB sesuai baik katanya <terjebak> ya jadi ketika memang lembaganya menggunakan itu ya berarti hmm. itu yang digunakan itu pak keteriaknya tapi oh, ketika gitu. lembaga ada mungkin yang di Asia ya di bawah naon, -naon Asia mungkin beberapa sudah dia menerapkan, beberapa yang belum itu hmm. hanya tiga tiga skalanya ada cuma oh, ada tiga jadi uh, apa belum berkembang itu tidak ada jadi setiap apapun yang ditunjukkan anak tetap dihargai sehingga cuma tiga begitu ada yang seperti itu ya kita harus di mana kita melakukan penelitian ya kita ikut dengan uh, yeah. Ini kalau sih. kalau misalnya dosen nggak mengerti yang semacam ini bisa lah dosen itu memaksain ini harus lima kriteria nih harus lima kalau nggak nggak pembimbingnya bisa. Aduh ya. Kasian nanti ya. juga nanti gimana lembaganya gitu ya. Kadang kan terjadi apa iya. ya, pertentangan gitu misalnya dari dosennya bilang begini lembaganya bilang begini, jadi mahasiswa kan dalam uh, dilematis mau bingung ikut mana gitu. <laughs> jadi ini memang perlu perlu pemahaman gitu ya. Ya, ya, sebaiknya disesuaikan dengan lembaganya. Berarti intinya untuk PTK ini bisa diterapkan di PAUD dengan berbagai konsekuensi penyesuaian yang ada di PAUD, ya termasuk kurikulumnya, ya. indikatornya, pilihannya ya. uh, terkait dengan uh, apa namanya? Uh, baga bagaimana sih? Ini kayaknya pertanyaan yang berikutnya ini di belakang aja ya kita kita uh -huh. lanjut ke Oh SMN iya. Berkaitan dulu. dengan contoh uh, apa uh -huh. namanya PTK, uh -huh. Pak itu di buku buku kami uh -huh. ya keseluruhan menulis kolaborasi ya uh -huh. dengan Pak Sigit dan Bu uh -huh. Jadi uh, di, di 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 paling belakang itu ada beberapa contoh-contoh uh -huh. uh, apa namanya uh, penelitian tindakan kelas yang Insya Allah cukup lumayan lah untuk dijadikan acuan. Memang hmm. susah untuk mencari PTK yang sudah betul-betul ideal sekali, Kak Pak. Hmm. Tapi setidaknya dari contoh itu bisalah untuk membantu mahasiswa eh, gambaran untuk mahasiswa seperti apa hmm. PTK. Gitu. Termasuk ada instrumennya di situ, contoh instrumen ada, untuk ada, ada, lembar kan? observasi siswa, lembar observasi guru, iya, indikator betul. penilaian gitu ya. Betul betul. Ya. Ada Insya Allah ada. Ya, yeah. <laughs> uh, beberapa kali saya coba tanya ke mahasiswa ya. Hmm. Mereka tuh masih masih asing dengan ini terkait dengan uh, indikator ya. Dengan kata est, uh, istilah STPPA. Hmm. Kadang saya tanya, masih asing oh, dengan istilah STPPA iya. gitu ya, Pak. Jadi STPPA itu apa? Oh padahal waktu mungkin dia semester satu ya dia, dia oh, iya. tapi kan yang jelas untuk membuat indikator dan sebagainya semuanya kan harus sesuai dengan STPPA tersebut. Mm -hmm. Nah untuk terkait dengan instrumen itu gimana sih cara me, me, menurunkan ya menurunkan dari STPPA itu ke ke instrumen misalnya oh, untuk eh, mulai berkembang belum berkembang itu seperti apa gitu. Atau memang di sekolah sudah ada standar yang dibuat gitu Oh maksudnya Dari ACPPA menjadi indikator Begitu, begitu. ya Pak ya uh. Oke okay. Uh, ini memang mahasiswa harus terbekali dengan mata kuliah kurikulum, mata kuliah uh, kalau ada mata kuliah perencanaan pembelajaran kalau ada mm -hmm. sebenarnya perencanaan pembelajaran itu sudah bagian dari kurikulum juga penilaian juga bagian dari kurikulum cuman ada memang beberapa kampus memecahnya termasuk tempat saya juga mm -hmm. itu dipecah dari kurikulum perencanaan pembelajaran sama evaluasi ya asesmen evaluasi uh, indikator itu masuk di asesmen dan evaluasi tapi tidak terlepas dari perencanaan pembelajaran dan uh, kurikulum yang uh, makronya di satu lembaga. Mm -hmm. uh, apa namanya, bagaimana kemudian uh, bisa kita menetapkan satu indikator itu gimana caranya? Tentu SPPA ya, yang pertama, kemudian kompetensi mm -hmm. dasar, gitu. Mm -hmm. Jadi uh, kita tahu itu KD ya. Ini dari kurikulum juga kita bisa menemukan itu di Permendikbud 137 STPPA-nya. <Sess> uh, dan untuk kompetensi dasar kompetensi dasar itu kita bisa temukan di Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Sebagai mahasiswa PAUD, calon guru PAUD bahkan guru PAUD harus harus paham betul itu ya, Pak ya. <Sess> <Sess> itu <Sess> seperti kitabnya. Oh, enggak kitab ya. Artinya kitab sucinya kitab sucinya. <laughs> ya dua dokumen itu sangat penting, gitu kan, sangat ya. penting yang menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum eh, berstandar nasional. Jadi eh, dari situ eh, STPPA dan kompetensi dasar itu eh, digunakan untuk merumuskan materi pembelajaran. Jadi berangkatnya hmm. dari kurum, dari kurikulum, Pak eh, Pak Fauzidin ya. memang ya. Materi-materi pembelajaran itu kan uh, sudah dikembangkan di dalam kurikulum yang setiap rentang usia itu materi tentu berbeda-beda pak disesuaikan dengan uh, apa STPPA itu tadi, tapi kom, uh, kompetensi dasar kompetensi dasar uh, untuk semua aspek perkembangan dari mulai nilai agama moral sampai dengan seni itu. Ada semua tersebar di situ, kemudian menyusun muatan materi itu adalah turunan, ya, breakdown hmm. dari STPPA disesuaikan dengan kompetensi, kompetensi dasar. dasar, begitu. Hmm. Kompetensi dasar di aspek apa, aspek apa seperti itu. Baik Pak, ini saya coba untuk uh, sajikan ya materi pembelajaran. Jadi nanti untuk bisa menonton indikator tuh gimana caranya begitu tentu permasalahan-permasalahan yang diangkat untuk kemudian jadi PTK itu kan eh, berangkatnya kan dari hasil penilaian atau asesmen asesmen guru di kelas yang ternyata kok dalam hal ini kok anak belum belum eh, apa namanya belum sesuai dengan apa yang diharapkan capaian perkembangannya padahal sudah beberapa kali nih dengan berbagai kegiatan kok belum berhasil juga kemudian apa masalahnya nah itu kan berangkatnya dari program pembelajaran yang dirancang guru. Nah di sini teman-teman pasti akan, nah ini, nah program pengembangannya apa? perkembangannya, kemudian kompetensi kompetensinya apa? Nah di sini materi pembelajaran di dalam, oh sudah tampak ya pak ya? Sudah, sudah. Iya. Oke. Okay. Uh, per usia. Nah ini per usia. Kalau kita perhatikan, nah per usia ini sudah. Uh, capaiannya berbeda-beda. Di usia dua tiga tahun baru dua, kemudian di tiga empat tahun ada tiga. Nah ada tiga poin ditambah ada cara menyampaikan terima kasih setelah bantuan bantuan. Dan begitu seterusnya sampai lima enam tahun nih bertambah nih materinya uh, lebih lebih ini lagi lebih kompleks lagi kan begitu ya. Nah tentu kalau misalnya Uh, dalam uh, guru menemukan permasalahan itu, kan, karena hasil uh, dari sini, ya, Pak. Ya, materinya harusnya ini nih yang diberi, yang dicapai uh, oleh anak. Nah, indikatornya tinggal, kalau misalnya indi, uh, tata cara memberi salam, berarti uh, indikator yang dikembangkan rumusan kalimatnya uh, ABCD, ya, mm -hmm. uh, memuat unsur ABCD. Jadi, anak mampu mengucapkan salam dengan tata cara yang benar seperti itu itu uh, indikatornya kan berangkatnya tetap dari materi indikator itu jadi ketika uh, apa namanya uh, ada masalah uh, atau ada-ada yang belum tercapai itu tentu sudah diketahui Pak indikator-indikator apa saja yang uh, dari perkembangan anak yang memang belum bisa tercapai sehingga nggak jauh dari situ ya memang itu yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan mengobservasi uh, capaian perkembangan anak selama proses PTK juga Kurang lebih seperti itu Pak Valsi. Iya, yeah, yeah, yeah. baik terima kasih Bu Prima uh, cukup jelas ya yang disampaikan dan uh, kita lanjut ke tadi masalah instrumen kita lanjut ke langkah-langkah. Jadi kalau misalnya kita kita uh, mau men, mau melakukan PTK nih. Apa sih yang harus dilakukan langkah-langkahnya gitu? Pak maaf suara anak saya main HP masuk nggak? Nggak. Oh ya udah aman berarti. <laughs> Oke jadi eh, baik terima kasih Pak Fazidin. jadi tentang langkah-langkah ya langkah-langkah dalam eh, melaksanakan penelitian tindakan kelas. Yang paling pertama dan utama yang perlu uh, dijadikan dasar adalah hasil penilaian tadi ya, assessment. Karena itu nanti akan kita gunakan di latar belakang, Alzidin. Hmm. Jadi uh, permasalahannya apa itu tadi? Penyakitnya apa sih di kelas itu? gitu Penyakitnya apa? Iya, <tuk> ya. mendiagnosis kalau dokter kan begitu. Nah, jadi kita uh, kita cari dulu apa yang apa penyakitnya apa gitu sakitnya apa permasalahannya apa di kelas itu kurangnya apa yang belum tercapai apa gitu tentu itu dari hasil penilaian bisa di, di ditemukan ya mungkin dalam beberapa dalam triwulan mungkin tiga bulan terakhir barangkali dalam hal, mungkin motorik halus begitu uh, ini ini yang ke, uh, kemudian beberapa ahli memang ada perbedaan pendapat pak di sini jadi ada yang menyatakan kalau harus di atas 50 persen itu akan perlu dilakukan PTK. Jadi kalau permasalahannya itu diras dialami oleh lebih dari 50 persen uh, anak dalam satu kelas itu baru perlu untuk dilakukan tindakan PTK gitu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa uh, meskipun uh, meskipun tidak sampai 50 persen satu anak pun itu kan juga uh, masalah yang perlu diselesaikan begitu namun uh, kita kembali ya kembali karena ya penelitian tindakan kelas memang nanti tindakannya untuk satu kelas beda dengan eksperimen ada kelompok kontrol ada kelompok uh, hmm. ya kelompok, uh, kelompok perlakuan ah, ya, perlakuan uh, hmm. kelompok yang mendapat perlakuan sehingga akan berbeda perlakuan tapi kalau di PTK kan semua mendapat perlakuan yang sama mendapatkan tindakan yeah. yang sama dan ini tentu akan juga mengukur before afternya itu kan Tentu akan uh, berbeda juga, ya, Pak. Ya, jadi, eh, uh, apa? Kembali sih, ketika satu anak ternyata akan mempengaruhi, akan menjadi permasalahan, menjadi mempengaruhi kelas. Begitu ya, perlu uh, bolehlah dilakukan PTK. Begitu, tapi kalau satu anak itu permasalahan itu tidak mempengaruhi kondisi kelas, permasalahan itu ya berarti yang diselesaikan anak itu secara individual bukan hmm, klasikal kita kita. gitu bukan hmm. penelitian tindakan kelas begitu ya. nah situ kemudian itu akan menjadi latar belakang dibandingkan dengan idealnya Seperti apa seharusnya bagaimana gitu kan ditemukan anak yang kondisi seperti ini setelah itu baru mencari literatur ya mencari literatur literatur yang paling cocok ya hasil penelitian jurnal-jurnal hasil penelitian yang terbukti berhasil untuk mengatasi permasalahan yang sudah ditemukan tadi, masalahnya di mana. Bisa jadi spesifik motorik halus, motorik halusnya di bagian apanya. Pas motorik halus kan banyak ya Pak ya. Mm -hmm. Apakah kelenturan jari dalam ini atau koordinasi mata dan tangan atau yang apa misalnya, yang lebih spesifik barangkali. Atau beberapa, Persinya. beberapa indikator motorik halus. Nah. Mm -hmm ya itu bergantung kondisi yang ditemukan baru kemudian mencari literatur jurnal-jurnal hasil penelitian yang sudah terbukti berhasil untuk mengatasi permasalahan itu kali untuk lebih memperkuat oh ini loh tindakan yang mau saya berikan gitu seperti itu baru kemudian eh, apa mempelajari langkah-langkah untuk memberikan tindakannya terus kalau peneliti ternyata bukan guru berarti harus eh, dari awal sudah berkomunikasi dengan guru kan Pak karena otomatis harus mendapatkan penilaian itu tadi ya. Iya yeah, iya. Yeah. Kalau di, di kami biasanya gini di sebelum 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 semester 8 kan skripsi ya. Jadi semester 7 itu mereka PPL. Iya. Yeah. PPL itulah biasanya mereka berkoordinasi dengan Sekolah. Untuk menggali permasalahan. Betul. Ya betul Pak. Ya serupa sih di tempat kami juga seperti itu. Jadi pada saat PPL itu diharapkan bisa menggali permasalahan yang bisa menjadi embrio untuk proposal penelitiannya. Dan hmm. kebetulan memang ada mata kuliah seminar proposal. Jadi sejak hmm. itu nanti sudah bisa diarahkan mahasiswa kalau mau menemukan permasalahan yang Benar-benar uh, memerlukan penyelesaian melalui penelitian, bisa jadi bahan untuk proposal di situ. Mm. Itu. Ya, awalnya seperti itu, Pak. Langkahnya baru kemudian mm, merancang, ya, merancang setelah tahu tindakannya seperti ini, kemudian merancang uh, program yang mau diberikan kepada anak. Nah, di sini makanya, kalau PTK itu ada RPPH yang dilampirkan, Pak Fauzi mm. karena memang ya, khasnya ya kalau di PAUD di ya RPPH kalau di YAN mungkin RPP gitu Rp. ya P gitu yang memang perlu uh, di, dilampirkan itu apa sih tindakan yang mau diberikan lalu rencana penilaiannya seperti apa kemudian menyiapkan instrumennya instrumen pemantau ya instrumen pemantau tindakan guru instrumen pemantau uh, aktivitas anak seperti itu dan juga instrumen penilaiannya ini itu penilaiannya lakukan penilaian peratindakan sampai kemudian nanti uh, selama tindakan juga menggunakan instrumen atau tindakan guru dan instrumen uh, anak ya aktivitas hmm. anak dalam melaksanakan pembelajaran terus nanti dilakukan evaluasi atau penilaian yang uh, menggunakan instrumen yang sama dengan instrumen digunakan pada saat peratindakan seperti itu begitu sehingga uh, akan ada dua nanti yang diperoleh yaitu uh, perbaikan proses pembelajaran dan uh, perubahan atau pening, peningkatan atau tidak ada peningkatan dari hasil belajarnya anak itu oh. tadi atau perkembangan berarti semacam anak. post test sama pre, -pre, pre test sama post test mirip. gitu ya. iya mirip ya? betul mirip seperti itu. jadi perhatian dikasih, dikasih evaluasi tes, oh. hmm. berikutnya dikasih. iya setiap Pali. akhir siklus juga harus di nilai Informasi lagi, sama. ya, gitu. Baru kemudian direfleksi uh, penyebabnya apa itu ditinjau dari deskriptifnya, apa namanya, uh, kualitatifnya, gitu kan. Hmm. Produk dari observasi pemantau tindakan guru sama uh, dari apa tadi um, pemantau aktivitas anak itu kan kualitatif ya, Pak. Cenderung kualitatif hmm. sehingga itu yang jadi uh, apa dasar untuk melakukan refleksi perbaikan. Begitu seterusnya sampai uh, berhasil, sampai mencapai keberhasilan tindakan. Nah kriteria keberhasilan tindakan perlu ditetapkan dari awal, Pak. Ini yang uh, perlu ditekankan. Mm -hmm. Jadi kriteria keberhasilan tindakan perlu disepakati dari awal di lembaga itu kriteria keberhasilan tindakannya itu seperti apa. Apakah ketika capaian perkembangan anak yang uh, berkembang sesuai harapan BSH gitu kan yang BSH sekian persen 75 persen atau 80 persen dalam satu kelas itu baru dinyatakan berhasil atau harus 90 persen peserta didik yang mencapai BSH dinyatakan berhasil tindakan itu itu harus disepakati dengan pihak lembaga dan pihak sekolah sekolah harapannya seperti apa begitu dan Jadi nanti di, harus di dituliskan SMP KKM gitu ya kalau di ya kalau di SMP KKM, KKA apa? minimal ya, kriteria apa? ketuntasan kriteria juga. ketuntasan minimal. ya dikatakan tuntas tuh berapa KKM-nya gitu. Tapi kalau di PAUD? kelas itu kan. Gimana, Pak? Kalau di PAUD berarti eh, tergantung kesepakatan antara eh, guru dengan kepala sekolah atau dengan di sekolah tersebut gitu menetapkan. Tersebut, iya. Iya Pak. Jadi nggak ada misalnya kalau di SD kan ada ketuntasan klasikal sekian gitu. Iya. Kalau yeah. <gulah> di PAUD nggak ada berarti ya. Pokoknya biasanya nya yeah. dipaun, sekian, uh. BSB nya sekian gitu udah. Jadi mm -hmm. ya, ketentuannya semacam itu. Ya, Oke. Okay. Yeah. Nah berarti ini langkah-langkahnya ya mulai dari observasi untuk menentukan uh, melihat permasalahan kemudian menentukan tindakan apa yang diperlukan kemudian menyusun langkah-langkah melalui RPPH kemudian dievaluasi dengan menggunakan lembar evaluasi observasi kemudian ada refleksi untuk dilakukan tindakan berikutnya. Ya, Ini cukup ya, jelas ya. Apakah perlu tindakan berikutnya ataukah tidak itu dia dari hmm. kerja keberhasilannya. Baru kalau sudah selesai sudah tuntas semuanya. Kan sambil berproses sambil di di analisis ya, Pak. Hmm. Ya. Karakteristiknya kualitatif. Nah, kemudian, kemudian baru kemudian kalau udah tuntas semuanya menyusun laporan laporan penelitiannya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Terus berikutnya ini uh, gimana sih cara menganalisis? Jadi kalau misalnya ini BSB, misalnya anaknya lima, katakanlah lima lima anak, BSB-nya BSB-nya dua, BSA-nya dua, BP nya satu. Bunyi analisisnya seperti apa gitu? Oke, okay. itu untuk memutuskan uh, evaluasinya ya Pak. Ini hmm. misal lima hari masuk nih si A, si A dua hari pertama itu ternyata uh, pada pada indikator pada indikator yang sama hmm. dia masih uh, belum berkembang. Kemudian hmm. kegiatan yang berbeda di dua hari berikutnya ternyata uh, mulai berkembang. di akhir ternyata setelah dua hari itu kok uh, berkembang. Uh, setelah mulai berkembang, melompat jadi berkembang ah. sangat baik misalnya ya misalnya nih. Berarti yang paling tinggi yang terakhir kan ya, pak ya? Iya, gimana itu? Mungkin nah. eh, deskripsinya seperti apa kalau membuat mendeskripsikan eh, sebuah hasil hasil observasi gitu? Ataukah diceritakan pada pertemuan awal mereka BSB sekian atau seperti apa? Ya, kalau mendeskripsikannya memang perlu di, di disampaikan kronologis perkembangan anak dari mulai hmm. uh, awal capaiannya itu seperti apa sampai dengan di akhir. Untuk hmm. memutuskan memutuskan hasil akhirnya itu ada 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 beberapa cara, biasanya hmm. ada yang memilih yang paling tinggi. Keputusan akhir ya, Pak, penilaian ya. akhir maksud saya, uh -huh. menyimpulkan dari proses itu tadi. Kesimpulan akhirnya ada yang uh, pendapat mengatakan uh, diambil nilai yang paling tinggi seperti itu, tapi ada juga yang mendapat, uh, apa? pendapat yang menyatakan yang paling sering muncul. Nah, kalau mm -hmm. saya lebih uh, prefer ke kolaborasi di antara keduanya, kita lihat mm -hmm. mana yang paling sering muncul. Nah, yang paling sering muncul berarti kan itu yang konsisten capai yang capai anak, gitu ya, mm -hmm. Pak? Ya, sudah melekat berarti konsisten capai oleh anak nah baru setelah itu dibandingkan dari yang paling sering muncul itu mana yang uh, paling tinggi dari yang sering muncul barangkali yang sering muncul itu uh, apa frekuensinya sama tapi uh, skala yang berbeda begitu maka dari dari man, dari yang sering muncul itu uh, frekuensi yang sama tetap setelah itu baru diputuskan mana yang paling tinggi di antara frekuensi yang munculnya yang Iya yang sering muncul tadi seperti itu, hmm. Gitu. Iya iya iya. Seperti itu ya. Kemudian eh, tentang ini ya, penulisan laporan. Ini kalau saya lihat eh, beberapa termasuk yang masuk ke jurnal obsesi kan. Di jurnal obsesi itu ada beberapa yang pakai PTK ya. Ini rata-rata eh, masih rancu dengan pembahasan. Jadi rata-rata hmm. yang masuk itu hasil penelitian doang hasil penelitiannya sekian sekian sekian, sekian tapi pembahasannya nggak ada Enggak ada hmm. <laughs> jadi gimana sih cara menulis pembahasan di PTK itu apakah ada keterkaitan dengan teori-teori di bab dua gitu ya atau di kajian teorinya itu gimana bu prima ya. pembahasan menuliskan pembahasan tentu uh, ini ya pak Uh, bukan hanya dengan teori di bab dua, tapi juga bisa dengan jurnal-jurnal penelitian yang lain. karena kalau pembahasan kita tahu ya pak, pembahasan kan tidak hanya selalu yang mendukung, tapi juga yeah. yang tidak mendukung juga yang hasilnya berbeda juga bisa kita pakai untuk pembahasan. kemudian kita ulas dengan bahasa peneliti sendiri. kenapa itu bisa terjadi kan seperti itu ya pak ya. Hmm. jadi Uh, uh, kalau ya apa namanya paling bagus sih ya memang hasil penelitian yang digunakan ya teori boleh lah teori dari buku buku-buku buku besar buku babon gitu barangkali untuk uh, di, dijadikan pembahasan tuh apa namanya uh, perlu juga ditambahkan dengan yang paling penting penelitian penelitian yang mutakhir yang tahun-tahun uh, lima tahun terakhir lah setidaknya untuk di di blended ya di blended di pembahasan iya gimana uh, mengaitkan antara hasil penelitian dengan eh, hasil penelitian kita ptk ptk yang dibuat dengan penelitian orang lain mungkin gimana cara mengaitkan atau cara mengaitkan adalah kita lihat uh, uh, hasil penelitian kita ini bagian mana nih yang mau kita bahas misalnya, misalnya gini, uh, motorik halus di dikembangkan atau dimaksimalkan dioptimalkan dengan menggunakan mozaik misalnya. Hmm. Ya. Itu kalau misalnya kita meningkat nih. Terus gimana mengaitkan dengan tuntan orang? Ya, kita bisa bisa lakukan juga misalnya kalau apa namanya? Uh, motorik halus kalau di penelitian kita dengan mozaik bisa mm -hmm. bisa jadi uh, penelitian uh, bisa jadi uh, motorik halus itu juga dikembangkan dengan metode yang lainnya atau mm -hmm. uh, dengan teknik yang lainnya Di nah, diantaranya ini, ini 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 nah itu kita bisa rujuk ya hasil penelitian orang lain di situ atau uh, apa bisa juga yang terjadi tapi hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh bla 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 yang menyatakan bahwa mozaik ternyata tidak berhasil untuk meningkatkan Uh, motorik halus anak di mana di penelitian itu barangkali ada seperti itu ya contohnya yang 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 berbeda hasilnya dengan penelitian kita tapi tidak terlalu kan gelondongan ya hasil yang yeah. gelondongan besar artinya motorik halus de, uh, ditingkatkan dengan mozaik itu kan mungkin dari aspek yang digunakan dalam penelitian itu gelondongan besar tapi dalam pembahasan kita kita bisa melakukan pembahasan dengan lebih spesifik lagi motorik halus itu kan indikatornya banyak tuh pak hmm, kita bisa tuh pak di dalam pembahasan tuh membahasnya per indikator yang kita jadikan untuk ukuran keberhasilan uh, ini motorik hmm. halusnya anak dalam uh, penelitian kita gitu misalnya kok berkaitan lebih spesifik lagi kalau misalnya ada penelitian yang lain yang berkaitan dengan itu bisa bisa di ini di, atau teori gitu uh, anak usia sekian E, harusnya kan bisa mungkin an, e, memiliki kelenturan jari atau mampu, mampu memungut benda ukuran e, sebesar biji misalnya seperti itu ya itu kan motorik halus. Nah kemudian ada penelitian e, yang menyatakan e, yang e, menunjukkan bahwa e, anak usia segitu bisa e, apa e, memungut benda kecil terlatih karena stimulasi menggunakan apa misalnya nah itu yeah. itu bisa di bisa di apa ini penjelasan saya bisa diterima nggak ya teman-teman bingung -teman kan <laughs> <laughs> dicoba lagi mungkin lebih ada ada contoh real gitu ya jadi mungkin bisa lebih dipahami gitu contoh contoh oke okay. uh apa ya contohnya motorik halus masih motorik halus sih menggunting lah ya um, ganti menggunting oke okay. uh, menggunting menggunting itu kan ada tahapannya ya menggunting motorik halus juga itu salah satu uh, aktivitas yang menunjukkan keterampilan motorik halus menggunting uh, menggunting ada tahapannya dari mulai menggunting bebas kemudian menggunting dengan pola lurus menggunting dengan pola zigzag menggunting dengan Pola ini harus menggunting sesuai dengan bentuk pola, udah bentuk ada wujudnya seperti itu. Itu kan ada tahapan usianya. Nah, kebetulan mungkin di salah satu di penelitian di penelitian PTK kita barangkali itu tentang motorik halus dan di salah satu aspeknya, di salah satu aspek e, apa indikatornya adalah e, itu aktivitas di salah satu ada mengguntingnya gitu ya, ada mengguntingnya berarti kan koordinasi kekuatan. Kekuatan apa indikatornya? Kekuatan jari mm -hmm. kan harus bisa gini ya. Kekuatan mm -hmm. jari sama koordinasi uh, mata dan tangan gitu ya. Nah, kita cari ada nggak penelitian yang berkaitan dengan itu? Apakah penelitiannya itu menggunakan metode apa? Itu untuk bisa uh, menstimulasi keterampilan menggunting anak, mungkin dengan kegiatan yang apa gitu, bisa mensimulasi uh, ini apa ke, menggunting kemampuan menggunting anak. Nah itu e, bisa kita gunakan untuk mendukung hasil hasil penelitian kita terutama kalau tindakannya sama hmm. gitu. Terutama kalau tindakannya sama. Oh ternyata jadi bukan hanya gelondongan motorik halusnya secara utuh bisa kita pecah ke per aspeknya. Oh ternyata dengan catatan memang ada penelitian yang seperti itu. Jadi yeah. ternyata dengan uh, aktivitas uh, dengan metode yang sudah dilakukan oleh peneliti itu juga uh, bisa uh, meningkatkan motorik halus karena salah satunya dari aktivitas menggunting itu juga bisa ditingkatkan dengan dengan uh, apa uh, kegiatan yang dari hasil penelitian itu dilakukan. Jadi yeah. untuk menguatkan jadi kegiatan yang menguatkan apa penelitian hasil penelitian kita gitu ya eh -e, yang maksudnya hasil penelitian kita bisa dengan ya, seperti itu ini. Ini ada yang mahasiswa yang bilang atau mungkin peneliti yang bilang bahwa belum ada penelitian yang seperti ini belum ada katanya terus saya tanya kamu nyari di mana di Google Scholar atau nyari di mana lagi ya cuma itu aja nyari di Google aja nggak nyari di tempat-tempat lain jadi barangkali mungkin nanti perlu ada sesi khusus di video ini ya Oke. Okay. Nah, cara mencari referensi itu apakah cukup Google Scholar atau banyak banyak tempat refer yang bisa kita apa namanya lakukan untuk mencari referensi rata-rata okay. kan Tutup paling. Pak ahlinya ini <laughs> mencari referensi. Yang referensi. referensi yang berdo'i ya Pak ya. Ya utamanya yang terkait dengan pendidikan <laughs> anak usia dini gitu. Oh iya. Dengan bidang kita. Mungkin nanti di sesi berikutnya akan kita coba untuk membahas tentang e, cara mencari referensi. Nah sekarang terakhir nih Bu Prima, e, terkait dengan simpulan. Hmm. E, kemarin saya tanya simpulan atau kesimpulan sih? Kata Prof siapa itu? Sama Baik. saja. Nah, sama saja <laughs> sama aja, simpulan atau kesimpulan itu <laughs> ya. Nah ini masih banyak dijumpai ada kesimpulan yang sampai dua halaman tuh kesimpulan. Jadi gimana sih cara membuat kesimpulan yang pas gitu, Bu Dema? Ya, Pak Zidin. wah saya disandingkan dengan Prof itu saya kemeter <laughs> gitu ya. <laughs> uh, apa cara membuat simpulan tentu kita tidak boleh lepas dari tujuan penelitian ya pak rumusan masalah yang di depan ya mm -hmm. jangan sampai terlepas dari itu harus inline dari rumusan masalah tujuan penelitian sampai kesimpulan nanti jangan-jangan uh, tujuan penelitian rumusan masalahnya apa simpulannya apa melenceng gitu terus mm -hmm. kemudian uh, disajikan poin-poin gitu kadang ada yang terjadi itu cuma copy paste dari hasil hmm. apa apa, apa sih dari pembahasan pembahasan apa hasil ya kadang-kadang yang terjadi itu nah kadang-kadang seperti itu nah namanya uh, juga kesimpulan berarti kan uh, apa uh, dasarnya dari pembahasan terus intinya apa yang menjawab tujuan mas tujuan penelitian sama rumusan masalah jadi misal rumusan masalahnya ada dua berarti ya kesimpulannya ada dua, dua poin berarti gitu hmm. seperti hmm. itu jadi dan juga tidak perlu bertele-tele begitu Iya, iya, iya. Jadi, kayak kesimpulan di pembicaraan kita, ya, bahwa dengan video ini, dengan penjelasan Bu Prima, kita jadi lebih paham dengan penelitian tentang oh. <laughs> Itu kesimpulannya, kan? Itu <laughs> amin. Insya Allah, apa itu beteka, Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Bedanya apa? Dan sebenarnya ini, ya, insya Allah, bisa dengan mudah dipahami. Dan mungkin nanti di deskripsi video, nanti ada. Uh, apa ya contoh-contoh instrumen mungkin ya bisa kita sediakan buat mahasiswa atau peneliti guru-guru uh, PAUD yang mau apa melakukan PTK itu bisa me dijadikan sebagai contoh ya misalnya instrumennya dan sebagainya uh, agar bisa dibuat dengan baik sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Prima. Insyaallah. Yeah. Mungkin di penghujung pembicaraan ada yang mau disampaikan Bu Prima terkait dengan PTK ini gimana nih? Oh, gemes kayaknya nih. Gemes, gemes, apa ya? Uh, ini closing statement nih ya berarti. Yeah, closing statement. <laughs> closing statement. Jadi uh, terutama bagi guru-guru uh, apa uh, harapannya uh, lakukan PTK bukan hanya karena tuntutan untuk kenaikan pangkat, tapi memang ada uh, apa dorongan dari keinginan untuk memperbaiki. Kinerja guru maupun memperbaiki proses pembelajaran di uh, kelas yang dianggap masing-masing bagi para mahasiswa, uh, terutama mahasiswa PG PAUD ini, ya, mahasiswa PG PAUD, calon-calon guru, maupun uh, tenaga kependidikan PAUD di seluruh Indonesia. Uh, PTK ini bisa menjadi sarana teman-teman untuk belajar. Jadi Belajarlah mempunyai di mahasiswa dari berbagai sumber, dan ini salah satu sumber yang disediakan oleh Pak Fauzi. Din fasilitasi teman-teman, dimanapun -teman, berada, supaya bisa uh, memperdalam atau memahami perbedaan antara PTK dengan yang lainnya, seperti itu dan bagaimana melakukan PTK. Untuk lebih jelasnya, mungkin uh, nanti Pak Fauzi Din tadi sudah disampaikan bahwa akan ada contoh yang akan di, di ter... Iya, ditautkan di apa? Di, di deskripsi, deskripsi ya. dan teman-teman uh, juga boleh membaca dari buku yang dihasilkan oleh Pak Siki dan kawan-kawan. Ya. Insya Allah nanti ada ada uh, buku gratis ya buat. Ya <laughs> boleh yang kom boleh. Yang komentar di video ini nanti akan dipilih. Ya komentar terbaik ya Pak. Komentar terbaik dapat buku gratis dari penulis. Ada tanda ya, tangan, perlu tanda tangan. Boleh, 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 boleh. <laughs> Baik, terima kasih. Dan yang paling penting, nanti setelah menonton tayangan ini, barangkali masih ada yang kurang dipahami. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Bu Prima atau mungkin saya. Nanti yang apa namanya, barangkali ada yang bisa di-sharing gitu ya. Baik, pertemuan kita kayaknya cukup sampai di sini dulu waktu sudah satu jam lebih kayaknya kita. Baik, Pak Sidi dengan senang hati <laughs> ya, dan, dan terima kasih ya. banyak kesempatan untuk kolaborasi hari ini. Saya sangat tersanjung. Baik, terima kasih Bu Prima atas waktu dan kesempatannya serta ilmunya yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para ini mahasiswa, juga. bagi para guru yang ingin melakukan penelitian tindakan kelas baik, terima kasih kita akhiri bersama dengan bacaan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh